Ini adalah ketiga kalinya saya ada di Pacitan. Pacitan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur Indonesia, memiliki luas kurang lebih 1.390 km persegi dan memiliki berbagai macam destinasi wisata yang menawarkan sejuta pesonanya. Berikut ini adalah rekomendasi tempat-tempat wisata yang berada di Pacitan. Pertama, itu ada Pantai Teleng Ria, kedua Pantai Srau, ketiga Pantai Watu Karung, keempat Pantai Kelayar, kelima Pantai Buyutan, keenam Pantai Banyu Tibo, ketujuh Goa Gong, delapan Goa Tabuhan, sembilan Goa Lueng Ombo, sepuluh Goa Lueng Jaran, sebelas Pemandian Air Hangat Tirto Husodo, 12 Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, 13 Sentra Batik Tulis, 14 PLTU Sudimoro, 15 Pantai Taman, 16 Pantai Soge, 17 Pantai Pidakan, 18 Pantai Kali Uluh, 19 Gunung Limo, 20 Sentra Graba Seni, 21 Etalase Geopark, dan terakhir Pantai Pancer. Destinasi yang saya kunjungi kali ini yaitu adalah Goa Gong, goa yang paling terkenal dan paling indah di Pacitan. Keindahan Goa Gong ini paling bagus dibanding oleh goa-goa lain di Pulau Jawa. Dan bahkan ada yang menyebutnya Goa Gong ini adalah goa paling indah di Asia Tenggara. Goa Gong ini terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jaraknya itu sekitar 37 km dari pusat kota Pacitan ke arah barat atau arah Wonogiri. Dan sekarang yuk kita eksplor Goa Gong ini. Menurut warga sekitar, Goa Gong ini ditemukan sekitar tahun 1930. Saat itu sedang musim kemarau yang berkepanjangan dan sangat sulit untuk mendapatkan air. Menurut cerita, ada dua warga yang bernama Mbah Noyo Sumito dan Mbah Joyo yang sedang mencari sumber mata air. Lalu mereka berdua menemukan sebuah lubang dan menelusurinya dengan membawa obor. Mereka berdua masuk ke lubang tersebut dan menyusuri lorong yang berada di dalamnya. Dan ternyata lubang yang mereka masuki itu sangat dalam. Sampai-sampai Mbah Noyo dan Mbah Joyo ini menghabiskan sampai 7 obor untuk menemukan mata air. Dan setelah mata air itu ditemukan, seluruh warga berbondong-bondong mengambil mata air yang ada di goa ini. Nama Goa Gong ini diambil dari sebuah misteri yang katanya dahulu itu menghantui masyarakat sekitar di malam hari, sering terdengar suara tabuhan yang menyerupai seperti suara gong yang berasal dari dalam goa.
Keindahan Gua Gong ini tak pada stalaktit dan stalagmit yang sudah berumur ratusan tahun, yang terbentuk secara alami yang berada di atas langit-langit dan dasar goa. Kedalaman Gua Gong ini sekitar kurang lebih 256 meter. Gua ini ada akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang sudah berlangsung sekitar ratusan sampai ribuan tahun yang lalu. Di dalam gua ini ada beberapa bagian yang beragam, mulai dari bebatuan alam yang bisa tembus cahaya yang konon katanya diklaim sebagai batu marmer terindah dan terbesar di Asia. Gua-gua pada umumnya itu biasanya terlihat angker dan gelap gulita, tapi itu tidak berlaku pada Gua Gong ini. Gua Gong ini sangat indah ditambah lampu-lampu warna-warni yang membuatnya semakin terlihat cantik dan mempesona. Di sini juga sudah terdapat beberapa fasilitas seperti lampu hias, tangga-tangga untuk menuruni goa, serta di dalam goa ini juga terdapat kipas angin di beberapa tempat. Kipas angin ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara agar di dalamnya tidak terlalu pengap saat menelusuri goa. Dan sekarang, yuk kita lanjut eksplor Gua Gong ini. Thank you.
Untuk menjelajah di lorong dan bagian dalam gua ini, kita butuh waktu sekitar 1-2 jam. Dan di gua ini, kita akan menemukan ruang-ruang yang berbeda-beda, seperti ada ruang bidadari, ruang kristal, ruang pertapaan, ruang sendang bidadari, dan ruang batu gong.